Pemirsa, kelompok jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang. Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat dukungan dari jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia yang mendeklarasikan diri untuk memenangkan pemilu 2024. Digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta, dukungan diberikan karena Ganjar Mahfud dianggap sosok yang dapat mempresentasikan kalangan nasionalis dan religius Indonesia. Ganjar Mahfud merupakan pemimpin yang terbukti berpengalaman dan berprestasi di bidang eksekutif, legislatif, dan khususnya Bapak Mahfud ditambah lagi di bidang yudikatif. Cawapres Mahfud MD berharap semangat para alumni HMI dan Muslimin Indonesia tak berhenti pada deklarasi karena tantangan yang harus dihadapi jelang pemilu 2024 masih banyak. Dan saya senang karena ini tadi relawannya udah banyak berjubel, di berbagai daerah juga sambutannya hangat. Yang saya harapkan pemilu ini harus bermartabat, tidak boleh dinodai oleh kecurangan-kecurangan dan pemihakan. Kita akan mencari pemimpin yang untuk memperbaiki Indonesia. Saya sangat berharap ini dikomunikasikan ke masyarakat. Banyak masyarakat tidak benar-benar paham bahwa pemimpin kita ke depan nanti tahun 2024 itu akan sangat menentukan nasib kita ke depan. Ganjar Mahfud menjadi pasangan capres dan cawapres yang bersih dari politik dinasti kronis, dekat dengan rakyat, dan tegas melawan korupsi, serta bersih dari pelanggaran HAM dan penculikan aktivis di tahun 1998. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.